Ya Mas Irman, ini juga seperti pohon yang sebelumnya, di mana tentu saya membuat ada cerita ya, ada alasan, ada konsep di sini. Ya jadi pada pohon ini sebenarnya bukan pohon ini, saya sekarang pakai bukan terbang, bukan melayang, karena ada akar di sini, ya kan? Jadi di sini saya memvisualisasikan, menggambarkan secara simbolik. Bagaimana saya membayangkan bumi ini sudah tua ya, keropos ya, jadi sudah tidak ada tanah gitu kan, tinggal akar-akar yang menggantung ini, dan kemudian ini pohon survive di antara bongkahan batu karang ini. Dan semua apa sih, membuat kotak dari semen torteran. Jadi secara simbolik saya menggambarkan betapa apa namanya tadi, kerusakan alam itu, yang juga dalam budaya kekinian di mana padatnya apa namanya pembangunan industri gitu kan, yang meninggalkan artefak, kadang bangunan-bangunan besar yang terbengkalai, yang ditinggal juga, itu dalam satu bangunan itu kadang ada pondasi kan, ada di dalam perut. Nah ini artefaknya. Pohon ini, akar ini survive menembus perut bumi. Namun kita bisa lihat di pondasi ini tidak bisa tumbuh. Iya. Dia ialah malah menghindari. Berbeda dengan ini. Artinya di sini kita bisa punya perbandingan bagaimana alam semesta ini tercipta saling mendukung ya. Di mana akar batu-batu ini tentu berbeda dengan buatan manusia. Di sini ada kandungan-kandungan yang mampu menghidupkan atau memberi nutrisi pada pohon ini. Ya, kurang lebih penggambarannya seperti itu. Nah, nanti ada juga ini. Tapi teman-teman juga sebelum ke sini jangan lupa di subscribe dulu. Ya, karena nanti akan saat. Ya, jangan lupa di subscribe BKR dan aktifkan loncengnya untuk bisa menyaksikan bagaimana kisah-kisah dari karya ini. Oke Mas ya, nanti saya akan jelaskan ini Mas ya. Ya, ini juga ada cerita juga di balik itu Mas. Ya ini untuk yang satu ini sangat unik juga ini. Enggak seperti pohon pada umumnya. Enggak wajar apa, kurang-kurang aja. Bisa jadi kurang-kurang aja ini. Ceritanya sendiri gimana nih? Ya, namanya mungkin media sendiri. Ya. Oke, saya coba jelaskan dari konsep dulu ya. Jadi ini hasil pengamatan saya. Saya menemukan bagaimana ada sebuah panorama, pemandangan yang berada di gua, gorong-gorong di lubang. Nah, itu terdapat di bibir-bibir lubang itu, ada pohon. Ini seolah-olah ini bola ya, katakan. Panorama, saya sebut ring panorama. Ring panorama itu pemandangan yang berada di dataran vegetasi yang melengkung. Biasanya kan panorama landscape ya, rata ya. Ini saya melihat seperti ada di gorong-gorong seperti itu. Dan di sini saya secara simbolik menggambarkan bagaimana proses ekosistem itu bekerja, di mana awan ini jadi peran penting untuk apa ya namanya, mensuplai air ya. Nah, ini tidak hanya di bawah tanah aja, tapi ada kerja di bagian atas langit. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana menanam, dan proses awal ini tentu saya menanamnya berbeda dengan pohon yang lain-lain, artinya dibentuk dengan root ball yang seperti saya sering jelaskan. Ini saya panjangin karena supaya akar ini terekspos dan kemudian termasuk ke media tanam. Ini juga seperti itu. Jadi bagaimana akar ini yang memproses menyerap airnya itu atas. Ini juga sama semua. Awalnya ini kecil-kecil seperti rambut. Ini juga seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya terlebihnya adalah membayangkan
seperti kita waktu kecil, di mana film apa ya, legenda tentang yang biji itu tumbuh jatuh, terus tumbuh layangan, terus tumbuh ke langit, terus hidup kah, jadi ada kehidupan di langit, di atas, di atas sana. Jadi ya kita menggambarkan bahwa di atas langit ini itu ada kehidupan, kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu, Mas Herman. Nanti juga bisa ada beberapa karya lagi. Mungkin Mas Herman ada masih penasaran, dan juga teman-teman penasaran. Penasaran masih ya? Oke, kita lanjut. WK Art. Penasaran dengan karya WK Art katanya. Oke, kita lanjut lagi, Mas ya. Ya. Oke, ikuti terus. Jangan lupa di subscribe dan di pentung loncengnya. Sampai jumpa di pohon berikutnya.